Selamat datang ke Live at Tika. Rindu tak? Aku tak rindu pun korang. So yeah, it feels good to be back. So sorry mana yang macam case dengan Syafa cakap minggu lepas yang Amuka Blasa tu. Bukan saja tak nak, bukan lupa diri dah dapat silver play button, kita tak nak. Bukan sebab kita ada kerja. Bila kerja jam tu memang tak boleh nak buat lah. But yeah, I think last week punya episode yang Hiz dan Syafa buat very entertaining and informative. So this one, this week kali ni kita ada sedikit cerita pasal Yaya. So masa kita orang tak ada tu macam-macam boleh jadilah. Yaya dilamar selepas 13 tahun cinta. Kita akan share sikit macam mana kerja bila kita bekerja. Lepas tu kita Syafa dia ada test orang dengan peribahasa dalam bahasa Inggeris saja je nak tengok IQ budak-budak ni boleh cakap English ke tak. Okay, kita ada Yaya juga. Yaya dia merajuk dekat Haikal dengan I sebab kita orang tak belikan dia t-shirt Stranger Things. Mana aku tahu aku minat Stranger Things, bodoh. Okay, ada sedikit cerita-cerita benda-benda murni yang I dengan Haikal buat kat LA. Kita siram pokok bunga, kita kutip sampah, susur cantik. Semua benda-benda baik kita buat kat sana, kat LA and Vegas. So yeah, enjoy. Okay, first day back to work. Rindu Syafa lah. Mampus. Kau rindu nak jajak aku je kan sebenarnya. Rindu Syafa tak? Wajar. Dua minggu aku tak ada kau nak famous. Aku ada baca komen sebab dia orang kan tag-tag aku kan. Lepas tu ada dia agaknya dia kawan dengan budak Unit 10 lah. Lepas tu juga yang perempuan tu pernah datang Unit 10 bagi talk tapi aku tak dapat apa-apa input. Input apa yang kau expect dari kita tu? So semalam. That's why. Tapi memang legend lah. Memang kan memang betul lah dia letak part yang apa siapa lagi nak kejap dia. Banyak surprise kat dia sebelum tu. So ada lepas kau orang cerita tu kan. Oh dia tahu kan. Ada baby tu dia balik kan. Okay, siapa nak kasi tiga? Masihkah anda mahu berada dalam Tiga Studios? Ada yang nak kata semua pukul 4 tu lah. Krik lah pada muka. Okay, hari ni birthday Mawa. Inform semua orang hari ni birthday kau go. Hari ni birthday saya. Tangan tiga bagi hadiah setiap seorang. Tangan tiga. Come on. Minta Hanan dulu, Hanan sebelah kau tu. Hanan, bak sini. Apa yang kau nak? Tiket movie. Kalau dengan aku, kau minta apa? Nak masuk multiviral. Wow. Kau nak famous macam kakak kau. Kakak kau famous kot. Anak nanti kena buat benda bukan-bukan. Famous kot. Tak seperti buat benda buka seperti apa? Bagi talk ni orang dapat input kan? So far selama ni belum ada lagi konten apa ni tinker yang ilmiah. So hari ni kita orang nak buktikan lah yang kita orang semua sedikit sebanyak adalah ilmu di dada. So hari ni kita bawakan segmen kau pandai English ke tak sebenarnya. Kita mulakan dengan fast. Aku akan bagi kau satu macam proverb dekat dalam bahasa Inggeris. Kau nak provoke aku? Bukan provoke kau. Aku akan bagi proverb. Itu pun dah salah kan? Dan kau bagi tahu aku, kau tahu ke tak maksud dia apa? Keep your friends close and your enemies closer. Kau punya musuh-musuh kau, kau kena bunuh masuk letak dalam lemari. Betul-betul lah. At some point, dia macam kena jadi tatalan dalam muka kot. Dengan musuh kau, kau kena macam berbaik tapi kau kena berhati-hati lah. Betul. Satu markah untuk Fas. Fas pandai. Kita akan teruskan dengan mereka-mereka yang lain. Abai, jangan lari. Abai, cepatlah. Okay. Tak tahu. Belum bagi lagi kan? Aku bagi yang senang je kau. Two wrongs don't make a right. Maksud dia? Jawapan D. Tak tahu? Fikirlah dulu. Kau jawab exam macam ni, takkan macam entah tak tahu. Yang buat salah banyak kali kot. Maksudnya, kalau kau nak revenge orang buat benda yang salah tu, kalau kau buat dua kali, tak semestinya dia punya outcome tu bagus. Okay. Membawa kebaikan. Of course, keburukan. Okay. Betul lah. Balik. Jangan tanya soalan juga aku. Balik. Jangan acah busy balik. Okay. Aku bagi proverb. Proverb. Itu pervert iaitu kau. Host of all team. Potong tu eh. Bukan dia. The pen is mightier than the sword. Pardon? Okay. Pen tu lagi tajam daripada sword. Daripada pedang. Pedang. Okay. Maksud dia apa? Peribahasa tu. Aku bukan minta dia punya translation. Aku minta maksud dia. Oh, maksud dia. Maksud dia kau jangan sangka dengan pen tu. Seorang tu kau jangan sangka dia tak kau jangan tengok dia berluaran je lah.
Seorang tu kau jangan tengok macam daripada keluaran. Nak juga bawa pergi kat situ. Weh, pen is my dear dancer. Maksudnya tulisan tu boleh membunuh. Maksudnya kalau kau tulis, kalau tulisan ambil tulis, tulis, cakap tulisan tu, macam ada pen. Pen tu buat apa, Anat? Betul kau marah aku? Tak. Lepas semua, cok. Cepat, cepat. Aku bagi kau satu proverb. Lepas tu kau bagi tahu aku maksud dia apa. Beggars can be choosers. Padam kau. Banyaklah. Beggars cannot be choosers. Beggar, don't beggar me. Tak boleh terjadi dah pilihan. Cannot be chooser. Sama dengan aku, tak tahu cakap. Tak tahu. Beggars tu peminta sedekah. Oh. Cannot be choosers. Tak boleh memilih. Peminta sedekah tak boleh. Habis yang tersirat dia. Apa oh, tersirat dia? Oh, ni nak tersirat lah. Peminta sedekah tak boleh memilih sebab. Bukan peminta sedekah. Orang yang macam peminta lah. Orang yang macam terdesak. Okay. Sebab apa? Sebab kau dah terdesak, kau jangan pilih lah. Okay. Ha, kau kena bagi jawapan lah. Dia kau bagi jawapan. Mentang-mentang dia elok. Do not count your chickens before they hatch. Kenapa kalau chicken tanya kat I? Maksud dia, kalau kita berusaha, you jangan kira dia punya ganjaran sebelum dia buat sesuatu tu. Wow, tepuk tangan. Hari ni, hari presentation. So, semua broadcast di release, producer, dia akan present konsep untuk show yang kita akan tayangkan tahun depan. So, okay. Dahlia, orang yang pertama. Nombor dua, sebab dia nak balik seperti biasa. Pink nombor dua. Dan yang lain semua keluar assignment. So, mana yang dua ni lah kita jalan dulu. Macam mana next dia? Bawah. Yeah. Sorry, tak ada MacBook. Yes. Untuk kerja kat sini, kita tak perlu kemahiran menggunakan komputer. Tak apa-apa. Tidak perlu. Okay, so introduction kena? Assalamualaikum. Sell to Earth. Oh, okay. Show kan, nama dia Gossip Spot lah. So, pendek dia, nama dia G-Spot lah. So, dia orang macam, apa tu? G for Gossip. But you know, right? When you use the word G-Spot, dia akan trigger. Ya, itulah. Kita nak orang macam, eh, apa ni? Mesti ni. Lepas tu lah, Gossip Mak Jemal punya. Okay, intentional lah. And then, ataupun, what would you do game? Oh, please lah. Eh, kejap. Yes. What's up with all this game? Semua show nak ada game. Ya. Kenapa? Muda-mudi tak ada? Bagus. Masukkan yang ni. Muda-mudi, dia punya hosting adalah game dia. In the terms of questions that I will ask lah, bukannya macam incriminating. I know, because knowing you, this won't be a trashy show. Kau nak show yang ilmiah tu. Tengok muka dia, zoom. Faham, which I understand. Aku rasa kau boleh panggil co-host Hana Al-Mahuzah. Nak pergi lah, kalau Hana Al-Mahuzah dengan aku tak cakap apa pasal. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, selamat hari. Okay, sampai ya. Okay, apa yang saya punya show ni, dia nama dia POTD. Reject. Oh, okay. Serious title tak boleh belah. Eh, apa? POTD tu apa? Ponder. Ponder. Ya. Photo of the day. Ya, photo of the day. Okay. Okay. Tapi tak apa. Tak apa, rejat. Fighter tu rejat, cari lain. Dalam journey nak kita pergi sesuatu tempat tu, kita akan bertanya dekat orang kampung kita. Jadi macam ramah tu pasal lah. Maklum, mana tempat lawa sini kan? Ramah lah. Ramah je lah. Ada pasal lah. There is no time like the present. Kau jangan Google ya, Nat. Mana Google ni? Nombor mak aku lah. Dia mereka ke dia apa? Siap tanya nak eja. No time. No time tak ada masa. Jangan. Kau tanya English dekat editor macam mana? Cuba kau bagi convert ke aku tahu. Export ke? Export. There is no time like the present. Maksudnya, sekarang ni adalah masa yang terbaik untuk buat semua benda. Maksudnya, kau tak boleh. Betul lah. Love. Apa? Don't hesitate to do something. Dia penuh ilmu di dada. Oh. Okay, Nyet, kau takkan terlepas. No man is an island. Tak ada orang dekat pulau. Tak ada orang dekat pulau. Ada lelaki dekat pulau. Perempuan. No man. Okay, aku tolong. No man is an island. Island apa? Pulau. Selalunya dia satu kan. Okay, apa yang boleh kau relate dengan satu? Lonely macam tu kan? Kalau satu je kan? Macam sendiri macam tu je. Tiada orang yang sendiri je. Maksudnya apa? Tak ada orang yang hidup sendiri? Tak ada orang boleh hidup sendiri. Tak ada orang boleh hidup sendiri, okay. Ya ke? Man,
Man boleh survive. Okay, tengok. No, man tu maksudnya macam no human dia. Tengok. Bila aku cakap macam female dengan male punya ni kan, aku cakap aku apa ni, feminist. Bahasa Inggeris memang macam itu. Tak boleh. Cik tak boleh. Tiba backup perempuan. Do not put all of your eggs in one basket. Okay. Ha, love the road. Right. Okay, so boleh tak jawab dengan analogi? Janji orang faham. So, analogi dia, all eggs tu adalah duit, kunci kereta, dompet semua. Basket tu adalah dompet, adalah beg tangan. So, jangan put everything dalam satu beg tangan. Sebab kalau hilang, semua hilang. Betul. Love. Wow. Fortune apa? Fortune yang fortune tu. Kubu bukan kubu. Batu nisan. Ah, batu nisan. Kau batu nisan. Itu tombstone bongok jauh kan. Fortune adalah macam kekayaan. Kekayaan maksudnya ke kesenangan. Kejayaan. Favors or favors? Flavor. Bukan flavor. 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 Demam. Flavor. Flavor demam. Ah, demam. Itu fever. Famous tu macam Menyebelahi. Yes, letup. The bowl. Bowl. Bukan bowl mangkuk. Bowl, B-O-L-D. B-O. Bowl botak. Itu bak. Itu bowl orang yang macam Berani apa semua. Siapa kaitan dia? Kaitan dia kejayaan ataupun kekayaan menyebelahi Orang yang kaya. Baru cakap bowl tu apa kan? Orang yang berani. Yes, okay. So apa tersirat dia? Wah, ada lagi ke? Aku ingat dah habis masa dia. Masa dia apa? Usaha. Love. Usaha tangga kejayaan. Yeah. Dalam Melayu dia, usaha tangga kejayaan. Ambil yang ni je. Kenapa ya? Apa dah jadi? Tanya Haikal. Taklah, duduklah sini. Tak, saya nak ambil phone je. Biar daripada mulut je. Duduk. Tak, cerita dia masuk office dia nak keluar. Tiba-tiba Haikal masuk. Eh, lawa gila t-shirt. Rupanya dia beli kat US. Rupanya t-shirt korang. T-shirt apa? T-shirt dating. Sorry, whatever. Malas. Okay. So, rupanya korang semua ni. Ni, rupanya pergi beli barang. Apa? Stranger Things. Tu tak WhatsApp. Tak Roger member kat sini. Tapi Roger band macam. Okay. So, diorang lah dapat baju ni. Okay. Haikal dengan band tahu yang minat. I tak tahu. So, kenapa nak marah kat I? I thought you knew because it was on my Instagram. Oh, I suka gila Stranger Things. I mean, love gila kot. Yeah, I didn't even buy for myself. It's the same thing. Korang dua asal tak bagi tahu orang tu. Kan? Lepas tu nak merajuk. Asal you boleh ingat band. Lepas tu band tahu tau yang suka. Band pun tahu tau yang suka Stranger Things. Kalau ada haters yang balik sini nanti dia nak belagak lah. Kena datang ofis dia boleh belagak pakai baju Stranger Things. Nampak? Tapi betul ke? Dia nangis tadi. Yeah, the world doesn't go or apa ni, doesn't revolve around you. I know, of course lah, of course. Tapi Yaya nangis tadi, betul? Tu keluar mata sikit dulu. Serius lah you nangis? Kat sini. Untuk pelarian ni, parti ni ada duduk belah sana. Belah sini, parti buih. Belah sini, parti buih. Jalan ni, parti buih. Hello. Hello, how are you? 6H and G. This way? Alright, thank you. Besar ke Abu Dhabi. Kau pergi Dubai lah. Dubai kan? Main siapa kan? Tidur ni? Tidur? Ha? Tidur? Nabi tidur? Oh, tidur. Belum fly lagi dah tidur. Bodoh. Tak boleh tidur tu. Itu yang kacau tu. Sama kacau? Stewardess. Untung lah. Stewardess kata dia mengganggu hidup. Tapi bukan stewardess kat situ semua macam makcik tadi. Taste lah. Jangan. Sekarang ni kita nak pun dah lepas. Tinggal budak si rambut hijau tu, tak faham lah. Sebelum ni pun dia ada track record yang dia pernah ketahan. Sebab nama dia Ahmad. So ni kalau dia check apa lah, Nabil ke. Mungkin dubur Nabil di yes. Aku dia buat benda. Dia buat benda kan. Dubur dia di check. Apa hal dulu kau? It's the name. Every time it's the name. Apparently ada teroris yang bernama Ahmad Nabil juga.
Kira ni lah. Eh, tak tahu. Ni dah sampai ke Langkawi. Lapangan Terma Langkawi. Betul tu. Tapi macam Langkawi kali ni sejuk kan? Tak tahu kenapa. Tu, pakai jaket ni. Jadi, land of opportunity. Alright, kita dah sampai. Welcome to my crib. Ini rumah kita. Gaduh selama 3 hari. Ada bunk bed kat sini. Ini bilik aku dengan Haikal. Ya, ada Kabu, ada Toto. So, kalau ada datang lebih-lebih. So, we are welcoming hot chicks in LA. Yes. To come here. It's the main toilet. Push. So, nak berak berapa kat sini. And the view yang paling mahal. We pay for the view actually. Yes. Push. Ini once in a lifetime lah, lewat tepi pantai. Mungkin kat PD ada lah, tapi ni sebab LA ada seagull. So, selalu kat PD gagak kan. Ni seagull lah, mahal sikit lah burung dia. When in Rome, do as the Romans do. Apa yang berlaku kat Rome, habis kat Rome. Tak, betul ke? Tak, salah. Kau ingat aku gelak kalau kau betul. Okay, kalau sekejap lah. Sambil jalan. Rome tu, Rome. Butik Rome. Tak, ada bahasa Melayu je. Pergi kandang rimau. Kandang rimau apa? Bawa. Masuk apa tadi? Masuk kandang imam menguap. Mengaung. Masuk kambing kambing. Masuk kandang kambing mbek. Okey, betul lah. Selepas dibantu Mat. Mat mana boleh tolong aku? Mat. Kau tahu tak bila kau tolong dia nampak kau lagi bodoh kau. Untuk ni baliklah untuk apa mengembalikan maruah kau baliklah. Okay. God helps those who help themselves. Tuhan tolong siapa yang tolong diri sendiri. Love. So, ambil yang ni je. People who live in glass houses should not throw stones. Orang dalam keadaan selesa tak layak untuk mengkritik. Push. Pak bocor ni. Membawa aku untuk tanya lagi satu soalan aku. Pak eh. Nampak je. Percaya tu. Nampak je tahu perkataan hujung. You can lead a horse to water, but you cannot make him drink it. Cukupkan 500. Maknanya macam kita boleh, dia boleh jawapan boleh hurai lah. Maknanya kita boleh bimbing orang tu. Boleh bimbing orang tu buat benda tu, tapi kita tak boleh paksa dia untuk buat. Weh, letup siapa. The squeaky wheel gets the grease. Squeaky wheel. Squeaky okay, dia berbunyi-bunyi, so okay. Masalah yang telah diselesaikan. Isi tersirat dia apa? Isi tersirat dia masalah yang telah dapat diselesaikan. Maksud dia orang yang komplain, maksudnya orang yang macam banyak mengadu mulut. Ke apa, bukan komplain yang komplain ni, merungut komplain yang mengadu, akan adalah pertolongan dia tu. Maksudnya kalau macam ada masalah tapi tak sama ke macam air punya translation? Tak sama lain kan? Alah, lebih kurang kan? Congrats saya. Terima kasih. So macam mana rasa dia? Seronok. Oh my god, love lah. Terkejut je. Macam mana? Cuba cerita macam mana dia punya, apa yang berlaku hari okay. tu? Okay, benda yang berlakunya sebenarnya on Sunday tu, before that, Yaya memang pergi lunch dengan mak dia. Dengan mak wife Yaya, dengan abang Yaya lah. Lepas tu dia kata dia ada dinner dengan family dia. So macam okay lah pergi dinner. So my best friends diorang ni, Kira dan Pah, cakap nak pergi dinner sebab abang ipar dia nak belanja. Sebab kita rapat lah. So macam okay lah, fine lah. Dekat tempat lawa lah, kena pakai lawa lah semua. Lepas tu ada macam malas gila weh nak kena bersiap. Pasti tak, tapi tak apalah sebab orang nak belanja makan kan. So ikut lah. Keluar rumah lepas maghrib tu ambil my friend Pah. Lepas tu Pah kata sampai OU. Oh ya, I nak cari ni lah makeup remover. Selalu nak kena cari makeup remover sekarang. Dah sampai OU, I cakap I nak drop dia dulu. I jumpa dia kat atas. Muka dia dah cuak gila. Cakap, tak ada, you kena ikut I teman I got. I cuak gitu sorang. Dia sasar. Cuak sorang. Lepas tu pergi sasar, rupanya dia dia kata, I pergi park kereta, I pergi sasar. Dia kata dia tak ada cash. So diorang tak ambil debit card. I ada duit. Dia kata tak payah, dia nak masuk Jasco. So pergi Jasco cari makeup remover. So masuk dalam Jasco tu, I dah ambil-ambil lah macam benda tu. Nak pergi makan kau nak beli ni. So naik atas. Sampai tengah naik atas tu, tempat tu kat rooftop. So sambil atas tu, I sambil naik atas tu sambil ambil-ambil lah kat Pah. Lepas tu I cakap, eh tengok lawanya. Love. Oh my god.
Tiba-tiba nampak ada orang eh. Okay, di situ. Lepas tu? Ada video lain tak? Ha? Tak ada dah? Tak lah, sabar lah. Saya macam eh. Oh my god. Macam tu lama gila. Sampai pusing macam anjing weh kat situ. Macam ni macam. Macam tu. Tiga empat kali. Lepas tu kawan lah tu kena pusing kat ayah. Ya, jalan ni lah. Pergi situ. Sambil jalan tu macam. Agak sedih sah. Sedih sah. Mestilah video propose tu. Tunjuklah. Tunjuklah. Share lah. Kau post Insta story boleh. Macam tu lah. Okay, I nak forward tau. Tunjuk malu. Okay, bye. Tiba-tiba. Mesti tu ada siapa semua weh. Siapa? Finally. So rasa macam mana? Tak sabar nak hidup berdua. So nanti kahwin sorok-sorok je kat ke? Mesti rajin Fatih Murah kan? Taklah, gila. Mesti I share. Tak jemput kita orang ke? I nak buat wedding kat Korea, so korang nak datang. So Haikal yang dah lukakan hati you dengan band, you jemput tak? Ya, yeah, tak tahu lah. I dah cakap Jess nanti kena bagi speech. Oh, Jess bagi speech. Konyol. Bagi speech, ya? Haikal tak payah bagi speech. Haikal? Haikal mantap lah. Hancur wedding aku. Hopefully semua okay. And before aku lupa, aku nak cakap tunggu, stay on until later part of the video, hujung-hujung tu, sebab kita ada surprise special. Shout out to For Tranquility out of Vogue. Check out my Instagram kalau nak beli. Ada orang DM tanya sejak lepas keluar video kita apa, bagi talk lucu. Saya bagi talk sana sini, ramai yang DM, boleh tak, boleh tak, boleh tak. Maybe kita akan reply. Sebab tengoklah, busy kot, banyak benda nak buat. I mean, we would love to see you guys and merepek seperti biasa, but ya, nanti kita akan tengok lah. Ya, minggu ni agak sunyi sebab ramai yang tak ada, ramai yang keluar. Maybe diorang balas dendam kot, aku dengan Haikal tak ada 9 hari, so diorang buat kita orang macam ni, so tengok aku kosong lah. Okay lah, aku sebenarnya tak tahu dah nak cakap apa dah, sebab first aku dah lupa buat outro macam mana. Second, aku masih post LA dengan Vegas Blues. Tengok lah, selalu closing aku peluk orang sana sini, aku kacau. Tapi kali ni closing tak ada orang. So ya, sebablah tak ada orang, semua senyap, aku pun senyap. Bye. Teaser. Wow. Lanyard baru. Lanyard. Ooh. Ah, tengok tu. Uish. Special edition ni. Warna silver bersempena 100,000 subscribers edition. Yeah. But ya, yeah, seperti biasa tak jual.